Ya yeah, guys, sekarang ni kita dekat hutan ni guys. Hari ni kita nak camping. So sekarang ni suasana adalah pukul 11 pagi lah kan. So masih cerah. Aku akan bermalam dekat sini satu malam saja. So aku dah set up apa? Kemah-kemah dan depan ni ada sungai kan. Ada sungai. Bak ni dah settle kan. Kemah-kemah semua ni tak kacau pula tapi ya yeah, guys. Ni kemah aku, ni Rizal dan family aku. Kat sana kita ada sungai. Jom kita pergi sana guys. Kita tengok. Okay guys. Oh. Eh ni kasut siapa pula ni guys? Kasut siapa pink ni guys? Have fun sangat sampai kasut tertinggal guys. Saya tak tahu. Saya tak bertanggungjawab. Oh sejuk mat. Ya yeah, guys, kita try. Sejuk mat. Sejuk masya. Oh, subhanallah. Mat nikmat apa ikah ini guys. Guys, cantik tu ayat ada jernih tu ayat bukit ni. Ayat bukit guys. Ada ikan kalau hangpa perhati elok-elok ada ikan kecil. Ikan bilis malam ni kita makan ikan bilis salai. Ush, boleh salai ke ikan bilis? Aku rasa tak pernah orang buat lagi. Oh, basah selok. Okay guys, sekarang ni kita testing kemah. Tengok okey tak okey. Guys, zap. Guys, kemah yang aku dapat ni adalah kemah kecil sikit guys. Tapi apa kalau nak tahu kemah ni aku share dengan Rizal Dude ya guys. So, agak-agak apa akan jadi malam ni guys. Sekarang ni pun berkicap ketiak aku. Tapi nasib baik aku pakai deodorant lah. Thank you for Rezona. You know, saya okay jadi ya guys. Untuk malam semalam okey ya kot. Tapi kalau nak bermalam-malam, oh tidaklah saya kan. Tapi kalau kemah besar, mungkin 2 malam. Okay, so kita tengok kemah yang satu lagi guys. Kemah yang satu lagi tu dia ada inflatable, you know, tilam yang ada angin. Okay, jom check je. Jom. Tilam ni ada angin. Kita usah sikit. Oi. Allah, tercekik aku. Oh, tilam ni dia ada angin guys. Aku rasa ini lagi gempak guys. Ini terbaik. Aku rasa aku akan tidur sini lah guys. So, sekarang kita tengah rebui telur guys. Kita nak makan nasi. Kita tengah rebui kacang bendi. Ya, saya. Kacang buncit guys. Guys, bila dekat hutan kita kena jadi vegetarian sat. Telur ni cili dah potong. So kita nak tinggal gogoi lah. Jangan meletup. Kita balik awal lagi. Okay, ni kita banyak bahan-bahan sos cili, kicap apa semua. Ajinomoto dengan motorola, motorcycle semua ada. Ni pulut kuning. Okay guys, sekarang bersama Chef 2. Chef 1 saya ada belakang tapi saya tak ada tunjuk muka sebab selalu mahal nak kena bayar nanti. Saya tak nak bajet lagi. So kalau hampa subscribe, like video komen ni, bawa ada bajet untuk bayar saya punya Chef 3. Saya Chef 2, Chef 1 dekat sana. So kita kacau-kacau sampai terplanting guys. Kita kena garang sikit. Jangan tunjuk muka sikit kat saya ni. Jangan bagi muka. Kita buat mereka. Jangan mereka buat kita. Kita sapadet. Okey, so kita rehat sat. Jom. Telur masuk kurma guys. Ini nasi guys. So kita makan dulu. Okey guys, ngam. Kita makan dulu guys. Let's go. So mana ada dia tempat tutup? Ni kot. So guys, selamat petang, selamat pagi. Aww. Wah. Weh, mana angin hilang. Ya guys, aku baru lepas mandi apa semua, mandi sungai, lepas tu mandi sekali lagi. So ya guys, dah makan kenyang apa semua. So aku rasa nak rehat dulu kat bari, bukan dekat kemah. Lepas tu sambil layan Metal Slug guys dekat Nintendo Switch aku. So kita santai lah, tunggu malam pula. Okay guys, so kita rehat dulu guys. So guys, so suasana gelap ni kita try lah pergi sungai lah kan guys. Kan. Nak tengok macam mana suasana. Ui, tapi cantik lah guys. Memang kena hati-hati lah kat ni. Memang cantik. Memang cantik guys, terbaik. Tak silap aku ada letak. Oh, aku baru teringat. Aku ada letak Wanda Coffee. Sebab ayat ada pondol. Aku ada letak Wanda Coffee. Sejuk siut. Wanda Coffee.
how to freeze to make your drink cold, put at a sungai water. Rendam ya. Lama kau ni, aku baru teringat ni. Ya, camping kita kat sana. Ya. Ni dia guys. Kita ada ayam kat sini. Delicious. Okay, so Rizaldo in action lighting warna biru. Kat sini pula sotong bakar. Jadi nampak sedap. Cuba zoom. Sedap. Nampak sedap kan? Sama lah macam tadi. Dapat tengok saja rasa aku. Jadi so guys, dah siap apa semua, kita makan. Siapa dia? Sleep. Tidur. Okay, right. Ciao. Kali guys, ni kita makan malam ala-ala dekat hutan Tropicana Twister. Ya. Ush. Kita satu ni ya. Ini memang apa, boleh bawa makan pergi hutan lah. Kalau makan kat rumah tak jadi. Sebab kita ada option lain untuk makan. Tapi disebabkan kita kat hutan sekarang, ini makanan yang terbaik. Cukup rasa, cukup gula, cukup garam. So guys, ni suasana dalam khemah. Dia memang ada lampu ni. And so yeah. Tada. So aku tengah baring, dah mula rasa ngantuk. Agak guys, nak tidur ni secepat kilat sepatah sekilat tak. Sebab aku rasa macam susah nak tidur kan kadang-kadang. Aku malam-malam kan, bukan yang tidur sangat pun kan. Tapi dengan bunyi sungai sejuk dia, Allah. Bukan selalu kan. Fuh. Aku pakai ni lah sebab gelap sangat. Bukanlah gelap sangat, aku dah je lampu ni. Tapi takkan setiap masa aku nak pegang ni kan. So suasana dekat sini mantap. Mantap ke lama nak tengok sini guys. Sorry lah, kami punya camping okey je lah. Just nice lah. Tempat aku duduk ni, ni suasana dia kat belah sana. And so guys, macam luar betul-betul nak kasi uang penyanyi pampai lagi tau apa pula pampai ni tak dapat sebutan kat sana ni. Ini macam kalau selalu uang boleh pencah lu tau bayar apa asal tiba-tiba ni angin kat kita dapat ni entahlah. Jaya okey ke? Okey, hang apa tau lah.